Dua pelaku pencurian spesialis masjid lintas provinsi terpaksa dilumpuhkan aparat kepolisian saat berusaha melarikan diri. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil curian. Aksi kejar-kejaran disertai tembakan peringatan mewarnai proses pembekukan dua pelaku pencurian yang berusaha melarikan diri di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polowali malam tadi. Dua pelaku spesialis pencurian masjid ini langsung tersungkur usai timah panas polisi menembus bagian kakinya. Polisi terpaksa menembak kedua pelaku karena berusaha melawan dan melarikan diri saat digiring untuk menunjukkan lokasi barang bukti hasil curian yang disembunyikan. Kedua pelaku pencurian masjid ini langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Keduanya mengaku telah berpuluh kali menyasar masjid untuk mencuri barang para jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Kedua pelaku diketahui bekerja sebagai supir dan kernet truk ekspedisi lintas provinsi sekaligus sebagai pencuri spesialis masjid yang dilalui selama perjalanan.